Bagaimana Sobat Kreatif? Unik sekali bukan? Siapa sangka pot bonsai relief seunik ini terbuat dari aneka barang bekas? Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya dan jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham. Oke Sobat Kreatif, kita mulai saja proses pembuatannya. Pertama kita siapkan potongan galon bekas seperti ini. Kemudian kita potong bagian tutup galonnya ini. Setelah dipotong, kurang lebih hasilnya seperti ini, dan untuk lubang bekas potongannya, kita tutup kembali menggunakan potongan dari galon bekasnya. Tidak lupa pula untuk membuat lubang resapan air. Kemudian kita gunakan potongan kawat besi berukuran besar seperti ini. Langkah selanjutnya kita pasang seperti ini. Untuk setiap ujung kawatnya kita lem pada bongkahan batu agar bisa diposisikan berdiri seperti ini. Kemudian kita perkuat menggunakan adonan semen dan pasir 2:1. Begitu pula pada ujung kawat yang melekat pada potongan galon, kita perkuat menggunakan semen dan pasir. Oke Sobat Kreatif, sampai di sini kita biarkan terlebih dahulu hingga rangka dasarnya ini mengering. Setelah rangka dasarnya mengering, kita lanjut penambahan detail rangkanya menggunakan potongan kawat. Jadi, untuk bagian kakinya ini akan kita bentuk berupa relief akar. Oke Sobat Kreatif, langkah selanjutnya kita gunakan potongan kain bekas dan semen untuk melapisi rangka kawatnya.
Begitu pula untuk rangka pot atasnya, kita lapisi menggunakan potongan kain bekas dan semen. Selanjutnya, untuk bagian relief akarnya, kita lapisi kembali menggunakan semen tanpa campuran pasir. Gunakan kuas untuk merapikan permukaannya. Perkuat kembali bagian dasarannya menggunakan adonan semen dan pasir. Bagian dasarannya ini berfungsi sebagai pemberat agar bisa menopang pot bagian atas. Untuk bagian atas pot, beri sedikit lapisan adonan semen dan pasir cukup tipis saja.
Oke sobat kreatif, sampai di sini kita biarkan terlebih dahulu hingga mengering kembali. Setelah dipastikan mengering seperti ini, kita lanjut ke proses penegasan detail setiap bagiannya. Terlebih dahulu kita pertegas detail bagian atas potnya, gunakan adonan semen dan pasir 2 banding 1. Kemudian untuk bagian relief akarnya kita gunakan adonan semen tanpa campuran pasir.
Oke Sobat Kreatif, sampai di sini untuk proses pembentukannya kurang lebih sudah selesai. Setelah ini kita biarkan kembali hingga mengering. Setelah dipastikan mengering seperti ini, kita lanjut ke proses pengecatan dasar. Seperti biasa, kita gunakan cat dasar berwarna hitam. Setelah cat dasar dipastikan mengering, kita lanjut ke proses pewarnaan. Untuk pewarnaan pertama, kita gunakan kombinasi warna merah bata dan kuning. Kemudian gradasi tipis menggunakan warna kuning yang dicampur sedikit warna coklat.
Gradasi tipis kembali menggunakan warna putih yang dicampur sedikit warna krem. Untuk bagian relief akarnya, kita gunakan warna coklat tua. Kemudian kita gradasi menggunakan warna kuning.